Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membeli seekor sapi berjenis limosin dari sebuah usaha penggemukan sapi di daerah Babakan Ciparai, Kota Bandung. Sapi dengan berat 834 kg tersebut pemirsa dibeli Presiden dengan harga Rp65 juta. Inilah sapi jenis limosin yang dibeli Presiden Republik Indonesia Joko Widodo seharga Rp65 juta. Sapi tersebut dirawat di sebuah usaha penggemukan sapi di wilayah Babakan Ciparai, Kota Bandung. Sang peternak Asep Sopian mengatakan dirinya merasa bangga Presiden Joko Widodo membeli sapi yang digemukannya. Asep mengatakan dirinya telah menjalani usaha penggemukan sapi sejak puluhan tahun silam. Tapi untuk jenis sapi besar baru dijalaninya 2,5 tahun belakangan. Sapi-sapi tersebut berasal dari Jawa Timur. Dengan dibelinya sapi saya dengan Bapak Jokowi, saya merasa bangga. Dengan dibeli sapi ini saya merasa bangga. Sementara itu, anggota tim pemeriksa kesehatan hewan kurban Jawa Barat, Umar Nurzaini Muhrom, mengatakan sapi milik Jokowi tersebut sudah diperiksa dan berada dalam kondisi sehat. Milik Bapak Presiden ini sudah kita periksa dan dari hasil pemeriksaan dapat dipastikan bahwa hewan itu sangat sehat, kondisinya sangat baik. Sapi yang dibeli Jokowi tersebut memiliki tinggi 154 cm, lingkar dada 221 cm, berat 834 kg, dan panjang badan 172 cm. Rencananya saat perayaan Idul Adha, sapi tersebut akan dipotong di Masjid Raya Bandung atau di Pusdai Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.